Hai gengs, ketemu lagi di channel YouTube Jelatan Adventure. Kali ini bareng gue Dion. So, apa yang mau kita review kali ini? Oke, kita punya Depex sekaligus semi carrier dari brandnya Cotrex. Kenapa mau kita review? Karena Depex ini, produk ini punya dua fungsi sekaligus. Lu bisa pakai ini buat Depex daily harian. Lu juga bisa pakai ini untuk lu hiking karena dia juga fungsinya sebagai semi carrier. Oke? Kita bahas yang pertama di sini ada Cotrex Sahara. Ada apa aja di dalamnya? Check it out. Mari kita lihat. Gua akan coba buka di kompartemen utamanya. Dia terdiri dari dua kompartemen, satu kompartemen utama. Kompartemen utamanya ada sudah include slot laptop di mana lu bisa masukin laptop lu untuk ukuran 14 inch. Sisanya lu bisa masukin barang-barang lain yang sesuai dengan kebutuhan lo. Yang kedua, ada kompartemen tambahan di depan. Nah, ini ada organizer di sini. Jadi lu bisa masukin ATK lo, kalau misalnya lo bawa charger, power bank, handphone atau apapun itu yang barang-barang kecil lo bisa masuk ke sini. Di dua sisi kiri kanannya kita punya side pocket untuk kantong botol, tumbler, atau lo juga bisa masukin barang-barang lain yang sekiranya memang sesuai dengan kompartemennya. Apalagi ada beberapa di sini dia pakai tali webbing pengikat dengan buckle yang juga buckle-nya dengan material yang udah bagus. Back systemnya dia sudah pakai back system airflow. Back system airflow ini dia udah ada sirkulasi udara, punggung lo nggak akan terasa panas. Jadi ada sirkulasi udara di tengahnya dengan dua pinggiran bantalan busa spons di sininya yang buat punggung lo nyaman banget. Apalagi dia sudah ada tali pinggang atau body belt ya untuk di pinggang. Dilengkapi dengan dua side pocket di kiri kanannya yang bisa buat lo gunain untuk naruh barang-barang kecil, uang receh kembalian, tiket parkir atau apapun itu yang bisa masuk ke sini. Terus apa lagi? Dia punya spek sudah include sama rain cover. Artinya ketika lo dalam keadaan hujan, tas lo bisa terlindung, terprotek dari basah, dari air hujan. Atau kalau misalnya lo mau pakai dalam keadaan panas juga, ini oke juga. Karena lo bisa terlindung dari debu, dari panas, jadi tas lo bisa lebih awet. Dengan motif Cotrex warna abu dan ada motif oranye-nya. Ini cakep banget nih guys. Oke, gue kembaliin ke pocketnya dia. Dan di sini ada kompartemen kecil tambahan. Lo bisa masukin barang-barang kecil lo yang bisa cepat lo pakai atau cepat lo ambil sesuai kebutuhannya. Oke, untuk fitur kompartemennya gue rasa udah cukup. Tas ini dibanderol dengan harga Rp309.000 aja. Udah bisa memenuhi kebutuhan lo untuk daily, kebutuhan lo untuk office series. Kalau buat lo orang-orang yang bawa-bawa perlengkapan kantor, laptop, segala macam bisa masuk. Dan buat lo juga yang punya rencana mau hiking atau camper apapun itu, ke gunung, ke bukit, ke curug, lo bisa pakai. Oke, selesai gue dengan Depex semi carrier-nya Sahara dari Cotrex. Sekarang ada koleksi yang kedua. Kita punya seri Wild Plants dengan warna merah kombinasi abu-abu. Kalian bisa lihat sendiri, gengs. Ini tampak depan, tampak samping dan belakangnya. Oke, kita lihat ada apa aja dia speknya dan yang ditawarkan sama dia fasilitasnya. Pertama, gue akan mulai dari kompartemen utamanya. Sama seperti seri Sahara yang tadi udah gue bahas, ini gak jauh beda. Dia punya slot laptop untuk lo masukin laptop di 14 inch ukurannya. Terus, jadi satu kompartemen utama ini punya dua fungsi sekaligus. Slot laptopnya ada di sini, dan juga kompartemen untuk organizernya ada di sini. Barang-barang kecil lo yang tadi sama, cuma bedanya ini dalam satu kompartemen, ada di kompartemen utama. Jadi lo bisa masukin ATK lo bisa masukin barang-barang power bank, handphone sama kayak yang tadi. Tapi dia juga masih punya kompartemen tambahan di bagian depannya. Ini ada kompartemen-kompartemen kecil untuk lo menaruh barang-barang yang memang cepat lo pakai. Jadi biar lo memudahkan untuk segera mengambilnya dengan cepat. Ada kompartemen juga tambahan di bawahnya, di mana lo bisa ada aksesnya dari dua sisi. Ini ke dalam satu kompartemen ya guys ya, geng ya. Nah. Untuk itu tadi untuk fungsi daily lo. Jadi ini bisa juga Depex. Terus fungsi semi carrier-nya
Dia udah dilengkapi dengan tali webbing. Tali webbingnya fungsinya kalau misalnya lo mau camcer terus buat naro-naro matras, lo bisa naro di kedua sisinya. Ada di bagian sisi kiri dan kanannya. Ya, kayak gini, gengs. Dan ini dilengkapi dengan buckle, sama dengan material juga yang udah berkualitas. Tali webbingnya bisa lo setting sesuai dengan kebutuhan untuk luasnya, untuk lebarnya, untuk panjangnya. Nah, kayak gini, gengs. Belakangnya kita lihat. Back sistemnya sedikit berbeda. Kalau tadi yang Mahameru dia udah pakai airflow, yang ini belum ya, gengs. Tapi sudah dilengkapi dengan spons busa yang nyaman buat di punggung lo. Empuk banget, pokoknya nyaman banget deh. Senyaman di peluk mantan, gengs. Apalagi terakhir, oh belum. Dia juga dilengkapi dengan belt, body belt yang bisa diiketin di pinggang lo. Juga sama dilengkapi dengan pocket, side pocket di kiri kanannya. Nah, ini bisa lo pakai untuk barang-barang kecil. Terus rain covernya juga udah include, sama dengan motif warna abu-abu dibalut dengan tulisan brand Kotreknya. Ini ganteng banget, guys. Ini juga udah rain cover, artinya juga sudah waterproof pastinya. Satu lagi, dia juga dilengkapi dengan tali dada. Jadi lo gak akan kendor-kendor si talinya ini. Kayak gini, gengs. Gue coba pakai. Nah, untuk lo yang buat kebutuhan daily, lo rasa bawa depek ini sambil riding, ini udah aman banget. Jadi ini gak akan turun. Dia lebih safety, dan fungsinya kalau misalnya buat lo yang mau hiking, ini buat jadi semi carrier, ini bisa buat nahan supaya beban lo nggak terlalu lari ke belakang. Jadi dia lebih stabil ada di sini. Si shoulder strapnya, tali beltnya kayak gini, gengs. Ganteng kan gue? Tasnya lo yang bikin gue ganteng. Oke, okay. Ini dia Wild Plants Kotrek Depek semi carrier seri Wild Plants, penampakannya, gengs. Oke. Okay. Kita selesai dengan Wild Plants. Ada satu seri lagi yang mau gue coba review. Nah, untuk yang terakhir, masih ada satu lagi, gengs, yang mau gue coba review. Depek Semi Carrier Kotrek seri Mahameru. Ini penampakannya. Oke, coba kita lihat ada apa di sini. Ini tampak sisi depannya. Ini sampingnya, bagian kiri, dan ini bagian kanan. Dan ini bagian back systemnya, belakangnya. Oke, coba kita lihat ada apa aja di sini yang ditawarkan seri Mahameru ini. Nah, ini dia, gengs. Gua akan mulai di kompartemen utamanya. Nah, sama di sini ya, di kompartemen utama lu punya cukup ruangan yang luas di sini yang bisa masuk barang-barang lu sesuai dengan kebutuhan. Dan ini tiga-tiganya ada di kapasitas 30 liter ya, gengs ya. Untuk seri yang si Sahara, untuk seri yang Wild Pen, dan serinya Mahameru. Jadi tiga-tiganya sudah lengkap dengan slot laptop untuk ukuran 14 inch. Dilengkapi dengan tali webbing yang juga bisa untuk mengikat biar laptop lebih safety. Tiga-tiganya sama. Ini ruang kompartemen utamanya. Dia kosong, organizernya nanti terpisah. Kita lihat organizernya ada di mana. Oke, ini dia. Kompartemen tambahan ada di bagian depan, dan disinilah letak kompartemen organizernya untuk barang-barang ATK lo, sama kayak yang tadi sebelum seri sebelumnya. Laptop, power bank, charger lo bisa masuk ke sini. Terus dia juga masih punya kompartemen tambahan ada di sini. Alright, kita lihat. Lo bisa masukin barang-barang lo juga, buat lo juga yang naruh barang-barang, sama kompartemen tambahan bagian depan ini untuk barang-barang yang lebih cepat lo butuhin. Jadi lo lebih gampang akses untuk ngambilnya dan masukinnya lagi. Oke, bagian sisi kiri dan kanannya juga ada pocket untuk tumbler ya. Ini bagian kanan dan ini bagian kiri dengan bahan mesh yang juga fleksibel. Jadi bisa lebih kencang kalau lo masukin tumbler di sini. Terus ini shoulder strapnya juga dilengkapi dengan tali dada. Fungsinya sama kayak yang tadi. Jadi kalau nanti lo pakai, intinya nggak turun-turun, lebih kencang, lebih stabil, dan pastinya lo lebih safety. Ada belt juga untuk di pinggang lo, juga dilengkapi dengan side pocket di bagian kiri dan kanannya. Kayak gini, gengs. Oke. Nah, kayak gini. Jadi lo bisa masukin. Dan yang ini menawarkan back system dengan airflow, sama seperti seri si Sahara ya, yang sebelumnya ya. Ada sirkulasinya.
buat di tengah-tengah jadi punggung lo nggak panas, masih ada sirkulasi udara dan nyaman dengan dua sisi bantalan spons busanya buat di punggung lo. Rain covernya include juga, gengs. Motifnya sama dengan balutan warna abu dikombinasi dengan logo Kotreknya warna oranye. Ya, ini penampakannya untuk Kotrek Depek plus semi carrier Mahameru. Dia dibanderol dengan harga Rp335.000 aja, gengs. Cukup worth it untuk sesuai dengan kebutuhan lo yang juga punya fungsi multifungsi banget ya. Bisa buat daily dan juga bisa buat hiking atau buat lo camcher. Oke, dan ketiga bahan ini itu pakai bahan polyester nylon ya, tiga-tiganya ya. Seri si Mahameru, seri Sahara, sama si White Plant tadi. Nah, tinggal selera lo, gengs. Lo tinggal pilih motif warna. Kita juga ada beberapa varian warnanya. Jadi, yuk buruan. Buat lo yang butuh untuk tas harian, atau buat lo hiking, atau buat lo camcher, sikat aja, gengs.